Yo, halo guys ya. Kembali lagi bersama gue Bateguar, dan di video kali ini gue sudah menggunakan mic baru ya, karena untuk menjamin kualitas dari suatu video, audio itu sangat penting ya kan. Dan juga banyak dari kalian yang nanya, "Bang, bagaimana cara menggunakan Hayabusa pakai saber solo lane?" Jadi di sini gue bakal tunjukkan kepada kalian gameplaynya saber pakai saber mengalahkan Hayabusa. So, pertama-tama kita jangan lupa beli pedang jungle dan ambil buff dulu ya. Karena itu penting buat buy one, karena kita dapat penetrasi dan dapat cooldown buat ngelain si Hayabusa itu. Dan di sini gue main rank bertiga sama sama Empire Steven sama Empire apa tadi, lupa gue. Nah, jangan lupa kalau kalian mau baling-baling kita di kayak tadi gue buat bullet itu sabernya, jadiin high aja grafiknya, jadi nanti jadi bullet. Kalau udah bullet baru kalian mediumin biar nggak nge-lag ya. Nah, kita ambil lagi jungle ya, karena kalau kita langsung ke creep pasti creep yang satunya udah mati, jadi mending kita ngambil jungle. Nah, usahakan kalian spamin skill satunya, dan jangan lupa jangan sampai skill Hayabusa yang kedua itu kena ke badan kita, soalnya pas dia udah masuk dia ngeluarin apa tuh shuriken, pasti sakit banget. Nah, jangan lupa sekalian ngambil ini crab buat unggulin gold. Kita sambil ngumpet-ngumpet biar nggak ketahuan kita lagi nge-creepingan. Nah, udah diambil creepnya. Nah, kayak gini spamin terus aja kabar. Nah, agak yolo sih tadi. Nice Kagura. Wow, triple kill by Kagura. Nice. Kita baik dulu. Jadi yang penting kalau kalian lawan Hayabusa itu jangan sampai masuk skill 2 dia. Skill 2 dia masuk ke tubuh kalian. Pas dia udah masuk skill 2 dia skill 1 pasti sakit banget. Nah, itu yang bikin kalahnya saber sama Hayabusa gitu. Coba deh. Dan juga kalian mesti unggulin item sama unggulin gold. Biar item jadi kalian bisa menang buy one sama dia. Yang penting early game kita jangan sampai kalah gold lah. Setidaknya biar kita nggak kalau buy one bisa menang. Oke, gini nih. Nah, spamin terus tuh biar kena. Dia pasti balik dia, nggak kuat. Nah, kita ambil buff kita lagi karena buffnya udah habis. Nah, dikit lagi tuh turtle dapat tuh. Nice. Nice. Missing ya, Hayabusa missing. Nah, kita push dulu tower sekalian. Ada Hayabusa. Nah tuh, Hayabusa lihat kepres tuh deh. Kalau kita berani nge-open duluan pasti kepres tuh Hayabusa ya. Yang penting jangan sampai kita kalah di early game aja. Jadi kita bisa press dia terus. Duh, bisa sih ngerti. Lumayan bantu kita. Yeah. Nah, lihat gua tuh udah beda jauh kan. Oh, udah diambil jungle-nya. Nah, kayak tadi tuh, jangan sampai masuk skill 1 dia, karena kita juga jangan sampai, karena pasti sakit banget. Tapi kita tunggu sini dulu, tungguin creep. Nah, lat gold-nya beda 600 apa tadi. Gue udah 2,9, ini udah cuma 2,3. Iya, balik loh. Nah, sakit kan. Kalau dia masuk skill 2 dia masuk ke
tubuh kita sakit banget makanya. Ntar siap-siap nih, kita tunggu. Dia masih dalam tower. Tadi udah pakai ulti belum nih? Belum ya? Ntar lu jangan dulu nih, jangan dive dulu. Nah kita ambil dulu jungle nih. Iya. Gak bisa bos. Nah ini baru nih. Mantap kan? Mati kan ya? Jadi begitu cara ngalahin Hayabusa solo lane. Jadi yang penting kalian unggulin level sama unggulin creep lah. Jadi kalian nge-push creep duluan, jadi kita bisa dapat level duluan dan kita bisa nge-kill Hayabusa. Oke. Okay? Kita ambil, kita sekalian bikin dia, ambil buff dia sekalian biar dia enggak bisa berkala level lagi sama gua. Jangan kasih dia nafas ya, jangan kasih dia bisa nafas. Iya, balik. Dia berdua. Gak bisa. Nah kita ambil lagi buff kita biar nambah gold. Nah abis bikin good luck X sama satu cooldown, kita beli ini aja. Apa tuh? Beli Magic Blade. Kalau udah Magic Blade udah dibeli, kita upgrade ke Rose Gold biar dapat tambahan lifesteal. Buat buy one biar bisa menang sama Hayabusa. Walaupun 5% juga lumayan. Dapat shield sama dapat life steal. Sabar, kita datang ke belakangan karena kita push creep dulu. Tower is number one. Iya, mati Hayabusanya sama Akai. Kita push aja sekalian mumpung mereka bisa nahan 4. Iya. Entar kita bantu nih, kita bantu. Tunggu, masih ada digi, masih multi. Nice. Iya, nah satu hit lagi tuh. Nice. Almost. Nice. Mega kill by Akai. Akai. Push. Nah siap-siap, kalau dia Hayabusanya masuk ke multi kita tuh udah pasti auto terciduk. Ada Aurora, ada Saber. Dia gak bakal bisa balik. Double disable. Lihat, itu gue unggul gold tuh paling gede. Oh gue bikin ini dulu. 7-6 biar minusin armor, karena ada Balmon. Gue baru inget. Jadi biar agak lembek lah Balmon kayak tadi tuh pas gue ulti lembek banget kan dia. Karena dia kena 7-6. Kan minusin armor selama 2 detik kalau kena. Sekarang juga 7-6 bisa ngefek ke skill, makanya ini jadi item ketiga selain apa tuh Rose Gold. Ya. Ambil buff lagi seperti biasa. Kita sekarang ambil ini dulu buat nambah gold lagi kan, baik dulu balik. Kita ambil kepiting ya, keong. Tahan. Kita bersihin creep baru kita ikut war. Biar kepus dulu lane-nya. Mereka kepus pasti dia bingung mau ngapain, mau nge-dev atau mau war. Bagi tahu. Oke. Nih kayak Hayabusa nih. Iya balik dia, dia takut ya. Nah, bentar kita push dulu. Nah, duh dikit lagi tuh. Tuh liat, kalau gua tadi skill 1 dulu sih lumayan sakit tuh. Cuma dia udah pasti gak bakal bisa mati karena dia bisa kabur si Harley. Nah, kita push dulu, kita push tower ya. Tuh. Mantap. Mati cowoknya. Terlalu dive kayaknya dia. Kita push dulu towernya. Aduh balik. Kena tower. Nice. Balik. Oh belum mati. Nah baru mati ini dia.
Iya, mantap, double kill. Oh, aduh. Ah. Ah, elah mati gua. Terkena ultinya Harley dan dilemparin kartu ya. Otomatis gua pasti. Ya, kita sudah selesai, kita sudah respawn lagi, jadi kita bantu push. Tapi jangan lupa ambil buff, usahakan ambil buff terus karena mananya Saber itu boros. Jadi kita dapat blue buff. Jadi enggak boros mananya ya. Waduh, cowoknya sekarat, ngapain tuh ngedive? Kita push dulu creep ya. Kirain lol. Nah, kita bantu tahan. Incoming. Ini Hayabusa nih. Nah, lah tuh. Sekarang Hayabusa udah gak kayak dulu, bisa kabur. Sekarang udah kena lock, udah gak bakal bisa kabur dia. Kalau dulu kan, walaupun lu kena ada lock, di stun diapain tetap bisa kabur. Lord. Tahan. Dikit lagi. Aduh. Nice, dapat. Nah, jangan lupa beli immortal ya. Udah lihat game itu Saber butuh immortal karena dia ngedive dan butuh biar itu. Nah, lock digi. Aduh. Ya ilah, kabur duluan nih. Balik. Waduh. Salah open. Nyangkut tadi gua. Tunggu Lord nge-push. Nah, aduh. Masih tower dulu deh. Biar cowok ngalikan. Waduh, mati dia. Tahan, dapet tower nih. Baru masuk. Nice. Disansin. Aduh. GG Kagura Stephen. Kita push atas sini. Nice. Nih, disansin. Mantap. Krenyes. Push bawahnya sekarang. Ya, end aja, langsung end. End. Last hit tower. Yo, akhirnya selesai juga. Oke, gitu aja guys untuk video kali ini. Jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe for more video. And as always, keep humble and stay handsome. Gua Abed, signing out. Lol.